program kursus pentaksiran risiko, keperluan terkini dan pematuhan kumpulan sasaran. Program ini terbuka dan sesuai diikuti oleh pihak majikan atau kakitangan pengurusan, kakitangan penyeliaan, pegawai keselamatan dan kesihatan, penyelia keselamatan tapak binaan, penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ahli jawatankuasa keselamatan dan kesihatan, wakil kesatuan sekerja atau wakil pekerja dan lain-lain pihak yang berminat. Hasil pembelajaran program. Hasil pembelajaran program yang disasarkan adalah untuk membolehkan peserta menghuraikan komponen dan fungsi sistem pengurusan tempat kerja, menghuraikan implikasi kegagalan sistem pengurusan tempat kerja, memetik keperluan terkini bagi pengurusan risiko di tempat kerja, mengatur perkiraan bagi menjalankan dan melaksanakan pentaksiran risiko di tempat kerja, menjalankan pengenalpasian hazard secara sistematik, betul dan tepat, menjalankan penilaian risiko secara sistematik, betul dan tepat, menentukan kawalan risiko dan penilaian risiko semula secara sistematik, betul dan tepat, serta melaksanakan dan menyemak keberkesanan kawalan serta menyenggara rekod secara teratur. Objektif pendidikan program. Setelah menamatkan program ini sepenuhnya dengan jaya, peserta berupaya menjalankan dan melaksanakan pentaksiran risiko dengan cekap dan betul di tempat kerja dan membantu majikan untuk mengadakan dan menyenggara tempat kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Kandungan pembelajaran program. Kandungan pembelajaran program ini merangkumi pengenalan, persediaan dan pengenalpastian hazard, penilaian risiko, kawalan risiko dan penilaian semula risiko, pelaksanaan semakan dan rekod serta kajian kes. Kaedah pengajaran pembelajaran. Tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa berkaitan dan permintaan, program ini ditawarkan sebagai program latihan awam atau dalaman melalui sesi bersemuka atau melalui atas talian menggunakan aplikasi Google Meet. Bahan pengajaran pembelajaran disediakan secara dui bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Manakala sesi pengajaran pembelajaran pula melibatkan tayangan slide, ceramah dan perbincangan serta kajian kes. Jadual pengajaran pembelajaran. Program ini dikendalikan selama satu hari secara sepenuh masa, bermula dari jam 9 pagi hingga 10 pagi dengan topik pengenalan. Pada jam 10 pagi, berhenti rehat selama setengah jam untuk minum pagi. Ia disambung semula pada jam 10.30 pagi hingga 11.30 pagi dengan topik persediaan dan pengenalpastian hazard, diikuti topik penilaian risiko dari jam 11.30 pagi hingga 12.30 hari. Waktu rehat makan tengah hari bermula dari jam 12.30 hari hingga jam 2 petang. Selepas waktu rehat tengah hari, ia disambung dari jam 2 petang sehingga 3 petang untuk topik kawalan risiko dan penilaian semula risiko. Selepas itu, dari jam 3 petang hingga 4 petang, topik yang dibincangkan ialah pelaksanaan, semakan dan rekod. Ia diikuti dengan waktu rehat petang dari jam 4 petang hingga 4.30 petang. Slot terakhir dari jam 4.30 petang hingga 5.30 petang ialah kajian kes. Persijilan. Peserta yang berjaya menamatkan program ini sepenuhnya akan dianugerahkan sijil penyertaan dalam bentuk elektronik. Mata merit dan lain-lain. Kelayakan mata merit dan tuntutan yuran penyertaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Penceramah. Penceramah utama bagi program ini ialah Encik Muhammad Razali Mamat. Beliau juga dikenali sebagai Mr. Borderless di kalangan warga keselamatan dan kesihatan pekerjaan tempatan. Di media sosial, beliau menggunakan nama Atok Dad sesuai dengan usia dan status beliau sekarang. Beliau berasal dan menetap di Melaka. Beliau memiliki ijazah sarjana eksekutif pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dari Universiti Teknologi Malaysia. Bagi kelayakan profesional, antara lain, beliau memiliki sijil kompeten pegawai keselamatan dan kesihatan, juru audit sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan beberapa sijil lain lagi. Beliau memiliki pengalaman bekerja selama 20 tahun di sektor awam, iaitu di Jabatan Kerja Raya Melaka.
lebih kurang 20 tahun lagi di sektor swasta sebagai profesional keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Beliau berfungsi sebagai perunding, penceramah, pembangun modul dan pembimbing kepada generasi baru keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selain itu, beliau juga aktif menerbitkan video pendidikan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di saluran YouTube Atut Dead Studio. Pemudah cara. Penceramah utama program ini dibantu oleh Encik Muzammil sebagai pemudah cara. Beliau memiliki diploma keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dari segi pengalaman bekerja, beliau memiliki 12 tahun pengalaman melalui pelbagai jawatan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang disandang oleh beliau. Mengapa kami? Alhamdulillah, Encik Razali dah beri kita banyak ilmu lah. Banyak ilmu yang berguna dalam masa 2 hari ni. Encik Razali punya presentation tu cemerlang lah, bagus lah. Dengan dia punya apa? Dia punya presentation punya material bagus pada saya, cemerlang lah. Saya bagi A plus lah. Walaupun sebelum ni saya memang dah pernah dengan highlight tu, dah pernah tengok, dah pernah buat sebelum ni. Tapi bila saya masuk kelas ni, saya nampak lagi detail. Setiap kolom tu perlu isi dengan apa, kenapa, justify. So benda tu lagi detail untuk saya faham. Cikgunya lecture note pun mudah untuk saya faham. Penerangan cik tu buatkan saya lagi faham macam mana nak hasilkan highlight, nak buat highlight tu. Saya bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran yang begitu hebat dan sangat menyeronokkan, menyebabkan saya tidak mengantuk dan rasa sangat teruja mendengar dan susah untuk nak meninggalkan kelas ini. Sangat-sangat okey, yang terbaiklah setakat yang saya dengar ni. Daripada semalam permulaannya pun dah wow, mengejutkan dengan orang kata apa, bila buka buat loudspeaker, wife saya pun dengar juga. Sangat-sangat menghiburkan dan dengan cara tu sampai saya dan wife saya pun cakap, weh, dengan penyampaian macam ni kita pun seronok nak dengar dan tak mengantuk lah. Yang terbaik, saya selama 2 hari tak mengantuk. Minat nak mendengar tu sentiasa kuat. Dapat pelajaran yang sungguh jelas dan tepat. Itu yang saya seronok tu. Jadi saya rasa macam tak ada nak komen apa lagi. Enjoy apa course yang hari ni, maksudnya course 2 hari ni sangat banyak info yang saya dapat. Banyak info yang bagus. Saya suka bila cik macam share pengalaman and then share hands-on punya experience. Sangat bagus lah, sangat-sangat bagus course ni. Jadi saya memang syorkan lah kepada kalau ada kawan-kawan nak ambil course dengan cik lah. Pertanyaan. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami melalui panggilan atau WhatsApp di talian 011-1621-5701 untuk Encik Muzammil dan 010-867-8020 untuk Encik Razali. Kami juga boleh dihubungi melalui email training.bov@gmail.com atau di laman Facebook, saluran YouTube, laman Sesawang seperti di pautan yang dipaparkan. Terima kasih.